Elite Lovers kembali bersama saya Nathan. Ini lagi bikin apa namanya? Mozzatos ya, apa? Cheese toast apa ya namanya ya? Apa namanya ini ya rotinya nih? Cheese toast. Saichisu. Jadi roti ada aneka rasa, lalu tengahnya ada keju mozzarella yang bisa molor-molor gitu ya. Jadi ini nih, aku ajak lihat ini ya. Aku ajak lihat ini pilihannya. Nah ini, ini. Jadi ada yang kakwa, ada yang cafe, strawberry. Originalnya adalah original cheese ya. Jadi itu recommended katanya. Dan ini adalah cara membuatnya. Keren kan? Ini logonya, Seijizu. Dan ini aku lagi makan es krim yang 4 rasa katanya. Enak. Rasa apa? 3. Rasa apa? Yogurt. Miracle minum koi. Ini ada es krimnya katanya the best taste of Hokkaido soft cream. Ada milk, sakura yogurt, matcha, coklat. Tapi hijaunya hari ini kok nggak dapet ya. Lalu ini ada coming soon katanya. Coming soon cheese drink. Ada-ada aja ya. Ini juga nih. Cheese bomb. Coming soon juga. Jadi kedepannya ini Saichisu akan mengeluarkan banyak produk yang baru. Kalau di Bali saya ingatku ada di Beach Walk. Ini adalah roti mozzanya yang original Hokkaido cheese toast. Panas. Ini buat Miracle, kan? Ya, aplikasi belum bisa loh tapi. Enak sayang. Coba ditarik bisa molor enggak? Ditarik bisa molor enggak? Ah. Ini kita lagi menikmati. Cuma belum keluar kata orangnya. Roti mozzarella. Nah, Eat Lovers yang ini Seijisu Hokkaido cheese toast yang kerkual pakai arang hitam ya. Enak kayaknya. So itulah keseruannya makan Hokkaido cheese toast ya. Molor sini molor sana. Ini kok digigit-gigit dia terus gitu jadinya kayak itu ya. Lady and Trump yang di Disney. Oke. So, kalian yang mau coba, ini enaknya. Buat snack lumayan. Ini lagi ada di TP. Tapi di Bali kayaknya ada di Beach Walk. Oke, reviewku segini dulu ya. Kita mau menikmati dulu. Review, hope you like it. Jangan lupa tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berbahagia. See you on the next video. Bye-bye.